Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Palan Hadiar Tanto. Dan saya Nur Hadi. Kami dari MAN Insan Cendekia Siak akan menjelaskan tentang Masswasting di sekitar pekarangan kami. Selamat menyaksikan. MAN Insan Cendekia Siak terletak di Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak di Provinsi Riau. Masswasting merupakan gerakan lereng atau gerakan massa berupa proses geomorfik di mana tanah, regolit, dan lereng di bawah batuan bergerak di bawah gaya gravitasi. Faktor-faktor mempengaruhi masswasting. Pertama, kemiringan lereng. Kedua, pengaruh gravitasi. Dan ketiga, pengaruh air. Sebagian besar faktor masswasting yang terjadi di Sekolah Insan Cendekia ini adalah pengaruh dari air. Karena akibat dari hujan yang turun pada lereng-lereng tanah yang curam dan wilayah yang berbukit-bukit. Lagi pula, penahan bagi tanah tidak terlalu banyak, seperti pohon dan semak-semak. Oleh sebab itu, terjadinya penurunan tanah yang dibawa oleh air itu, secara bertahap. Di sini ada terdapat masswasting yang dipengaruhi oleh air karena curah hujan yang tinggi. Adapun jenis-jenis dari masswasting, antara lain 1. Tanah longsor atau longsoran batu. Yang kedua, guguran batu. Yang ketiga, rayapan tanah. Yang keempat, aliran lumpur. Dan yang kelima, aliran tanah. Jenis masswasting yang terjadi di Sekolah Insan Cendekia ini adalah aliran tanah. Kita tahu, umumnya terjadi pada lereng yang curam. Fenomena tersebut terjadi dalam beberapa jam dan menghasilkan timbunan material berbentuk seperti undakan. Masswasting terjadi oleh dua cara. Yang pertama, oleh ulah manusia. Dan yang kedua adalah alam. Ulah manusia yang tidak memperdulikan lingkungannya sehingga terjadilah apa yang tidak diinginkan. Dan alam merupakan pengaruh dari faktor cuaca. Kita sebagai manusia harus bisa menjaga lingkungan kita seperti tidak membuang sampah sembarangan, kita harus menjaga lingkungan kita dan sebagainya. Pelajarilah geografi dan cintailah lingkunganmu. Sekian bisa kami sampaikan dari video ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.